korang boleh masukkan video korang. Assalamualaikum guys. Video kali ni aku nak share dengan korang tentang fotografi, tapi bukan macam mana ambil gambar, bukan macam mana nak edit gambar, tapi cara nak post di Instagram dalam bentuk template yang cantik. So, apa yang aku akan gunakan di sini adalah aplikasi Unfold. Unfold ni satu aplikasi percuma, korang boleh download dekat Play Store ataupun Apple Store. Tapi apa yang menarik adalah design ni sangat banyak percuma. Ada juga berbayar, tapi yang percuma pun dah cukup banyak, dah cukup cantik. Lagi yang lebih menarik adalah dekat template ni, dia dah sediakan satu ruang. Ada design-design dia tu, korang boleh masukkan video korang ataupun gambar korang. And korang pun boleh tulis kat situ. Tulisan pun ada banyak font. Jadi sangat sesuai untuk korang di luar sana yang nak promote IG korang, nak promote bisnes korang. So, jom kita cuba aplikasi ni. Okay guys, mula-mula kita buka dulu aplikasi ni. Okay, korang jangan keliru. Apps ni sebab ada banyak gambar dah ni, sebab aku dah pernah buat dah sebelum ni. Ni video klien aku semua sebelum ni dekat Korea. Okay, jom tekan button tambah tu. Lepas tu korang letak letaklah tajuk story korang, create story. Okay, sekarang korang kena tekan button tambah ni lagi sekali. Kat sini korang ada banyak lagi design yang diberikan. Semua design cantik-cantik, free pula tu. Dan korang boleh select ke kiri atau kanan ni, ada nama-nama dia. Banyak design yang cantik, semua free. Ada juga berbayar, tapi nasib aku pakai dulu yang free ni. Okay, nak pakai mana? Okay, kita pilih yang ni. Contoh aku nak buat pasal food kan tadi. So aku ambil gambar. Alright, dua gambar ni aku ambil, dua gambar ni. Okay, kat sini korang boleh adjust kedudukan dia, position dia. Tak perlu betul-betul muat pun okey je, sebab dia tetap akan nampak juga. Besar pun boleh, kecil pun boleh, pusing pun boleh sebenarnya. Okey, dan bawah ni okey. Aku nak ubah tulisan dia, aku nak tulis food. Dan aku tulis sikit caption kat sini. By the way, korang boleh tukar sendiri font dia kat bawah ni. Oh, macam ni, font dia ada banyak kan, kedudukan dia. Semua korang boleh ubah sendiri. Benda ni simple guys, korang tak payah pening-pening. Ini pun, colour pun korang boleh tukar, colour tulisan korang. Apa yang korang nak, tapi biasa aku pakai hitam. Yang hitam pun dah cantik lah. Okay, sekarang korang boleh tengok preview dia. Maknanya, macam mana dalam Instastory nanti. Okay, sekarang korang boleh simpan. Simpan, tekan kat page tu. Korang boleh simpan kat device, PDF, Instagram atau Facebook. Dia akan direct, tapi kalau aku suka simpan dekat device, dekat device dulu lah. Sebab korang boleh check dulu kan. Alright, done. Jom kita tengok pula dalam gallery. Okay tak? Macam ni lah. Okay, jom kita try post dekat Instagram. Okay, korang klik macam biasa. Okay, alright. Macam inilah hasil dia. Cantik kan? Kemas sikit lah kalau korang nak promote bisnes korang. By the way, korang pun boleh upload video juga dekat sini. Tak ada masalah, video ataupun gambar. Okay guys, itu sahaja perkongsian aku untuk video kali ni. So, macam biasa aku nak minta tolong korang untuk share, like dan subscribe video aku. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.